Saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Februari 2024 mencapai lebih dari 5.000 pasien, dengan angka kematian mencapai 41 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebanyak 626 orang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April itu biasanya kasus DBD akan meningkat. Seperti di tahun ini sudah dilaporkan adanya sejumlah sampai bulan Februari itu adanya 5.552 kasus. Ya, sedangkan pada tahun kemarin itu ada di bulan yang sama dari sampai bulan Februari itu ada 3.615 kasus. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.